pertama saya nak sebut bahawa soal siapa yang akan menjadi Perdana Menteri bagi Kerajaan Pakatan Rakyat nantilah, kalau bila apa menjadi berlakunya perubahan ini, ini akan ditentukan oleh pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat bila sampai masanya. Dan sampai masanya akan ditentukan. Walaupun pada waktu ini secara resminya belum lagi diputuskan siapa, tapi saya tidak melihat ini satu masalah sebab tidak ada perebutan jawatan Perdana Menteri ini dalam Pakatan Rakyat. Dan seorang yang nak jadi Perdana Menteri, dia mestilah seorang yang bertanding dalam pilihan raya dan menang dalam pilihan raya itu. Kalau dia tak bertanding, bukan calon dan tak menang, maka tak boleh jadi Perdana Menteri. Jadi sebab itu pada hemat saya lah, pada hemat saya, waktu yang paling sesuai untuk diumumkan secara resmi siapa bakal Perdana Menteri ini ialah selepas daripada penamaan calon. Walaupun ada juga hujah mengatakan itu pun awal, maknanya penentuan sebenarnya selepas daripada pilihan raya. Nak pasti dulu bahawa orang tu mesti menang dalam pilihan raya, baru kita boleh tentu. Kalau tak menang, nak tentu macam mana? Tetapi pada hemat saya, ada kebijaksanaannya kalau kita umumkan secara rasminya selepas penamaan calon, kerana kita sudah tahu bahawa dia sah menjadi calon dan insya-Allah dia boleh menang dalam pilihan raya yang ke-13 itu, dan supaya rakyat ada clear choice, clear choice antara apa ni, pimpinan Pakatan Rakyat dan pimpinan BN nanti. Jadi sebab itu pada saya lah perlu ada kewajarannya untuk diumumkan secara resmi selepas pada penamaan calon itu.